Halo, baik lagi semoga di Leon. Kali ini kita bermain Yu-Gi-Oh Master Duel ya. Dan kita berada di Heavenly Cup guys. Cupnya Broly Ghost YouTuber dan juga teman-temannya guys ya. Jadi di sini kita bakal bermain cup 11 match. Dan tentunya di sini kita lawannya bukan orang-orang sembarangan guys ya. Kita bakal coba begini dulu. Apakah bakal di counter sama dia? Kita lihat. Counter. Santai. Nggak apa-apa. Oke. Kalau gitu kita bakal bermain kayak gini, guys. Oke, ini kartu apa aja yang kebuang? Cukup banyak. Aduh, kampret lah. Kartunya jelek banget, guys ya. Kalau gitu kita bakal gini deh. Kita bakal gini untuk mencegah dia special summon guys ya, mencegah dia special summon, terus kita enter, let's go. Dia nggak bisa special summon. Wah, kampret. Kena kita. Waduh. Waduh, jangan serem-serem, bos. Counter dulu. Terus, kita diem dulu. Deck Fusion itu Thunder Dragon. Kita gini dulu. Tujuannya nggak lain nggak bukan ya untuk supaya ini gue jalan ya, Maxi gue jalan. Let's go. Mau ngapain? Special summon kah? Fusion invoker. Oke, kayaknya dia bakal invoker, guys. Invoket ya, invoket. Nah, kan droplet mulu kambing. Oke. Battle pass, kita kena, guys. Oke. Harus bermain santai di sini, tapi rapi. Kasih gua kartu bagus. Aduh, kenapa ini, Tuhan? Ini sih Winged Beast, bisa cuma 1-2. Wah, harus gini guys. So, ngorbanin kartu tentunya ini ya. Kena kau. Duh, lontong. Tolong. Kenapa begini banget kartu gua? Nah gitu dong. Kita gini. Gini dulu. Yes. No. Kita langsung special summon. Gue udah gak ada kartu trap lagi ya. Oh masih ada guys, masih ada guys. Aktif.
Manggil, 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 manggil. Come on lah, masa gak bisa dipanggil, bos? Oke, manggil. Oke. Ada magic yang bisa diambil. Ambil. Tapi burungnya udah habis, guys ya. Kampret. Burung gue udah habis semua. 1, 2, 3, 4, 5. Apa burung gue udah habis semua ya? 1, 2, 3. Wah, udah habis semua, guys. Burung gue, guys. Gancu. Udah, kita kesini aja. Kita lihat apa yang terjadi. Terjadilah, guys. Tunggu. Kalau gue gini. Mungkin bisa begitu. Mungkin. Tapi tidak tahu, guys ya. Kita pakai ini deh. Bodo amat lah. Let's go. 1 2 3. Ini taro. Kita ajar. Let's go. Boom. 1150. Enten. Kemudian dia nggak ada regeki, guys ya. Aduh, tumben-tumbenan tangan gua ampas tuh, tumben-tumbenan banget. Oh. Masih ada rupanya, guys. Masih ada ya. Gua pikir sudah tidak ada. Oke, ini aja. Let's go. Nanti terakhir baru kita summon si ini. Si siapa namanya? Si burung kita ya. Baru kita hajar. Masih bisa menang, guys. Walaupun bad hand, tapi masih bisa menang. Apakah dia bad hand juga? Ya, mudah-mudahan bad hand juga, guys ya. Gak bisa. Karena kita bakal begini. Sorry. Bye. Gak bisa. Hajar. Jebor, mati. Tidak ada efek apa-apa. Oke. Mempes 2. Kemudian di sini gua bisa summon si ini, guys ya. Si Asekot Talker nih. Canvas. Si Mok. Dirimu hidup. Paksi. Let's go. Kita summon dulu.
3. 3 dulu aja. 1, 2, 3. Let's go. Sekotolkor. Masa bisa ini ya? Kalau ini 3000, 3000 ditambah itu 2400 langsung mati, guys. Oh iya, kita langsung aja ya, guys ya. Langsung kita banish aja, nggak pakai lama. 1 2 5400 ini langsung. Let's go. Langsung kita banish. Turunin tag-nya dulu. Apakah ada kartu yang bisa gue ambil di tangan? Kita lihat. Harusnya sih ada sih. Kalau ada, mantep nih. Ada, guys. Ada, mantap. Oke, turun. Benis. Bye. Kita masukin. Langsung kita sekali sikat. 230 terlampaui, guys ya. Nggak usah pakai lama-lama, guys. Langsung saja 4. Oke. 4. Satu. Let's go. Langsung kita bantai. Gak usah. Jebret. Langsung, bye. Cancel. Jebret, menang, guys. Kita screenshot dulu ya. Kita screenshot. Simpan. Oke. Oke, kita tunggu di match yang kedua ya. Bye.